Cara membuat pisang goreng kopong. Cara membuatnya, pertama kupas semua pisang. Setelah pisang dikupas, kemudian pipihkan. Kemudian kita buat adonan tepung. Campur semua bahan, tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, kemudian bisa tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tepung tercampur rata, kemudian tambahkan pasta vanili. Baking powder. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan mentega cair. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Bila suka, bisa tambahkan wijen sangrai. Setelah adonan tepung siap, kemudian masukkan pisang yang sudah dikupas dan dipipihkan. Kemudian goreng pisang sebentar saja. Setelah tepung menempel pada pisang, angkat pisang. Kemudian pisang masukkan lagi ke dalam adonan tepung. Goreng lagi sampai matang.
setelah matang seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah pisang matang dan dingin, kemudian buat lubang pada bagian ujungnya. Tambahkan atau masukkan selai dalam rongga pisang. Dan pisang siap untuk dinikmati.